Secara alami atau tradisional, bisa menggunakan daun ketepeng yang bisa kita temukan di sekeliling lingkungan kita. Daun ketepeng merupakan jenis tanaman yang memiliki khasiat untuk mengatasi jamur kulit seperti panu, kurap, kudis, dan gatal-gatal pada kulit. Jamur kulit seperti panu, kalau dibiarkan, bisa menjalar ke seluruh tubuh daun ketepeng obat penyakit. Kulit-kulit yang kurang perawatan biasanya banyak ditemukan di lingkungan perkampungan di pedesaan. Di mana mereka kurang begitu peduli merawat kesehatan kulit karena kegiatan mereka sehari-hari. Bekerja dari pagi sampai sore. Tetapi tidak tertutup kemungkinan penyakit kulit seperti itu terjadi pada orang yang memiliki kulit sensitif dan memiliki sifat kulit yang lembab sebab jamur kulit menyukai kulit yang memiliki kelembaban tinggi. Bagian tubuh yang biasa diserang jamur kulit biasanya sekitar derah alat vital dan selangkangan. Sebab pada daerah tersebut umumnya lembab. Tanda-tanda penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur terasa gatal ketika badan berkeringat. Maka harus waspada ketika merasakan hal tersebut. Inilah cara mengatasi penyakit kulit dengan daun ketepeng. Ambil daun ketepeng secukupnya tergantung penyakit kulit yang akan diobati. Kalau hanya sedikit satu tempat cukup ambil 5 atau 10 daun. Caranya, cuci daun ketepeng dengan air bersih. Kemudian tumbuk sampai halus dan campur dengan sedikit garam dapur. Selanjutnya, borehkan ke kulit yang berjamur. Kalau jamur kulitnya jenis panu agak digosokkan pelan-pelan. Biarkan daun ketepeng sampai kering menempel di kulit. Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo.